Gede banget sih. Iya ya, padahal kita udah ganti kantin kayak gini. Iya, coba kalau rumahnya kita bersihin kantin itu kan enak. Gua capek banget nih. Ya sama gua juga nih. Ya udah enggak apa-apa kan sekali. Teman-teman, main banget. Hai. Kayaknya enggak ada guru nih. Iya, tuh enggak ada tuh. Ya, kayaknya enggak. Ibu. Mana kalian? Bu, kami mau masuk, Bu. Mau masuk badan kucel kotak kayak gini. Ini kan udah rapi, Bu. Rapi dari mana? Cepat ke sini sana. Jam istirahat nanti ya, temui Ibu di ruang sekolah. Teman-teman, kalian tahu nggak pelajaran ini? Nggak tahu nih, coba tanya sama Iren. Dia kan ahlinya. Ah, kalian bisa aja. Kamu kan memang pintar. Kalian ada yang mau ke kantin nggak? Lapar nih. Ayo, ayo. Hei, kutu buku. Lagi apa kalian? Lagi ngerjain PR nih. Kerjain PR apa sih? Buku-buku. Apaan sih kalian ini? Kamu berani ya? Kamu tidak apa-apa. Ayo kita pergi saja. Hei, kutu buku. Buku kalian kelupaan nih. Hei, Ki, ya. Boy, gua haus nih. Itu ada mangsa tuh. Ayo kita kerja nih. Yuk. Hei, kalian berdua. Gua haus nih. Saya minum lah. Jangan, gak usah dikasih. Lo punya malu gak sih? Lo sehat amat sih. Gua di sini haus. Biarin, dia kan haus. Kasih aja. Jangan dikasih, mereka gak nakal. Ayo kita pergi. Hey bro, kok gua baru pertama kali ini sih? Gua cewek kok gak tegaan? Ah, lo lebih banget sih. Eh bro, emang ceweknya lo tadi itu siapa sih? Emang lo gak kenal? Emang siapa? Ya, itu mah Akila namanya. Si cewek baik sih orangnya. Tapi sayang tuh mulutnya, gua gak tahan. By the way, ngapain lo nanya begituan? Ya kan gak apa-apa sih. Cih, jangan-jangan. Lo suka ya? Ya, gitulah. Sadar bro! Lo mah anak-anak kayak kita nih. Emangnya bisa dapet kayak dia? Dianya baik. Ya, lo sama kita. Gue setuju bro, pendapat lo. Mungkin apa yang mereka bilang itu benar. Aku harus berubah untuk dapetin dia. Sudah, biarin. Biar mereka sadar sendiri. Kalian kenapa? Jadi begini, kami tadi dibully oleh mereka. Kami juga tadi pas lewat ke kantin dibully sama cowok nakal. Sudahlah teman-teman, soal mereka biar aku yang urus. Begini Pak, mereka ini sering membuat onar di sekolah ini. Jadi, karena kalian berdua selalu bikin kesalahan, saya siapkan tamu untuk kalian.
Hah? Gagak? Itu kan? Brian-nya woy, lu yang minta waktu gua? Enggak deh, masalah gua udah banyak. Untuk masalah di sekolah biar gua kelarin nantinya. Oke deh boy, kalau gitu gua cuman dulu ya. Hati-hati ya Brian. Bilangin dulu, boy. Hati-hati ya. Ini. Thanks ya, boy. Hati-hati. Ngerjain PR. Tuh kan, anak saya kan bagus. Ngerjain PR, rajin lagi. Jadi, anak-anak ini selalu saja melanggar peraturan di sekolah. Kalau sekali lagi mereka melanggar peraturan di sekolah, akan kami DO. Emangnya apa yang mereka lakukan, Pak? Jadi, salah mereka itu, Bu. Salah mereka. Jelasin. Jadi, kesalahan mereka itu... Baiklah Pak, saya berjanji adik saya tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Ah, anak saya kan baik, mau diru bagaimana lagi coba. Jadi terima kasih telah meluangkan waktunya ke sini. Gimana ya, biar aku bisa merubah mereka. Mungkin dengan cara hey, itu. Kamu kenapa? Gak apa-apa kok. Oh, ya udah deh. Yuk. Lagi. Sudah tahu luka. Anak-anak, dia keluar, anak-anak. Nah, bagus begitulah anak-anak dia. Baiklah anak-anak, kerjakan halaman 52. Pokoknya gua harus bisa kerjain ini. Ah, udahlah ada kerjaan sedikit. Bapak lagi sakit, kamu keliuran. Ah, udahlah. Bapak udah biasa sakit. Ah, bentar lagi sembuh. Aku pergi dulu ya. Brian! Ini gimana Bu? Kondisi teman saya? Begini. Akibat kecelakaan tadi, anak ibu mengalami luka yang dibilang cukup parah. Kami sebagai tim medis akan melakukan tugas dengan semaksimal mungkin. Akan tetapi, sekarang hanya keajaiban Tuhanlah yang dapat menolongnya, Bu. Apa? Brian? Brian, bangun, nak!
Halo? Halo? Halo, Boy. Bapak sudah gak ada lagi. Apa? Bapak meninggal? Kakak sekarang tenang. Boy nanti akan pulang. Tunggu ya, Kak. Brian, bangun nak. Mami gak sanggup kehilangan kamu. Jadi, tempat ini akan menjadi tolak awal perubahan kalian. Semua yang tak akan ku ambil. Maaf, kau ku sayang. Aku menang. Sukses kami, insya Allah menjadi fakta. Amin. Cepet banget nih, salah. Gue cepet banget nih, jangan sama gue juga nih. Ya udah, nggak apa-apa kan. I wanna tell you something about my best friend. Kalian menurutku kita deh. This is my experience. And my struggle, yeah. Dalam goresan pena, kutulis susunan rima. Di dalam realita, tertulis barisan kata. Di saat relung jiwa, kurasa mulai melanda. Di saat datangnya luka, kutuliskan rasa lara. Berlisan, dengarkan, kini ku mulai katakan. Semua ku ungkapkan tanpa ada perbedaan. Lewat suara sumbang yang lantang nih ku utarakan. Tapi kata yang pantas, putus sebuah mata. Mari kawan, cobalah, kini kau mulai dengarkan. Bukan hanya gurauan, bukan untuk diabaikan. Tiada maksud lainku, ini dari hatiku. Coba tuh pahamiku, respekku lewat lagu, yeah.